Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, khususnya para ulama pimpinan pondok, para ulama dari unsur syuriah, mustasyar, tanfidiyah, baik PW, PC, MBC, dan lembaga setabanum. Hari ini adalah hari santri nasional. Tentu kita menyambut dengan rasa gembira dan bahagia. Tapi bahagia itu harus juga disertai dengan amal nyata sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata masih ada harapan di mana santri memiliki maqamah, manzilah, atau tempat yang layak sebagaimana tempat itu pernah diduduki oleh para ulama terdahulu. Santri adalah identik dengan paham ilmu-ilmu agama, tauhid, fikih, akhlak, tafsir, hadis, dan lain-lain. Santri adalah identik yang sederhana. Santri adalah orang yang selalu mengedepankan akhlakul karimah. Santri adalah orang yang selalu ramah, santun, dan selalu menampakkan siri asah, siri asuh, siri ajenan. Santri adalah orang yang memiliki pemikiran kuat, pemadegan yang teguh, keyakinan yang mantap. Oleh karena itu pada hari ini, bagaimana supaya santri memiliki masa depan yang baik, masa depan yang menjanjikan? Tiada yang kecuali kita harus mengejar ketinggalan di bidang ilmu, di bidang sains, di bidang teknologi. Terutama teknologi komunikasi yang saat ini begitu pesat, sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Maka santri hari ini harus mampu, selain daripada membaca kitab kuning, Quran, hadis, pengetahuan agama lainnya, juga harus didalami dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimana hari ini adalah santri identik dengan orang yang betul-betul dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, pertama harapan kami ke depan, marilah kita perdalam kembali ilmu-ilmu agama, ilmu syariah,
Kedua, tanamkan akhlakul karimah. Akhlak terhadap diri, keluarga, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, maka kewajiban santri hari ini adalah bagaimana kita bisa layak hidup di tengah kemajuan masyarakat yang sudah demikian pesat. Kemandirian adalah harapan kami ke depan bagi santri. Mandiri yang dimaksud adalah memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki kemandirian di bidang ekonomi, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi segala problem sosial, problem segala problem di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat hari santri, mudah-mudahan santri ke depan semakin maju dan semakin berkembang. Jangan lupa, santri adalah memiliki kapasitas sebagai calon kiai, calon ajengan, calon pemimpin yang mumpuni kemampuannya di bidang agama, yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang akhlakul karimah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita manfaatkan masa yang demikian berharga ini. Maka Nabi mengatakan, manfaatkan hidupmu sebelum mati, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua, manfaatkan masa di mana kita masih sehat sebelum datang sakit, manfaatkan di mana kita hari ini masih berkecukupan sebelum nanti kita memiliki keadaan yang sangat terpuruk di bidang rezeki dan di bidang finansial. Dan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon. Hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita bersandar. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah, kama yambaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, فتغفرنا بها إنك على الدرجات في حياة وبعد ممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم يا محبي الأحوال حولها لنا إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا تuhan kami,
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, guru kami, pemimpin kami, dan seluruh bangsa serta rakyat Indonesia, ya Allah. Yang Maha Ghafur, Allahu yang Maha Rahmatilah dan sayangilah kami, ya Allah, atas segala ujian cobaan yang begitu berat dan besar hari ini, ya Allah. Tanpa rahmat, tanpa kasih sayangmu, betapa kami merasa tidak akan mampu menghadapi segala problem ini, ya Allah. Problem kami di bidang ilmu masih banyak yang bodoh. Di bidang pendidikan banyak yang masih terbelakang. Di bidang ekonomi, ya Allah, masih banyak yang miskin, ya Allah. Demikian pula, ya Allah, di bidang moral dan akhlak, masih banyak mereka yang tidak bermoral, tidak berakhlak karimah, ya Allah. Di hari santai ini, ya Allah, kami sadar betapa besar jasa-jasa para pendiri Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, ya Allah, bersama rengannya, keluarga dan keturunannya, ya Allah, berilah maqam, derajat dan manzilah kedudukan bagi masyarakat khususnya ulama di Indonesia. Ya Allah, jauhkan walat petaka bahaya, penyakit kemiskinan dan berbagai ujian lain, ya Allah. Ya Allah, hasilkan maksud kami, mudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, berilah kami anak cucu keturunan yang saleh dan salihah. Ya, tetapkanlah kami, guru kami istiqomah dalam membina dan membangun umat di masa akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam menghadapi pilkada ini, tetap jaga persatuan, persahabatan, dan sikap toleransi walaupun beda pilihan, ya Allah. Dan yang terpilih, ya Allah, mudah-mudahan pemimpin yang kau ridhoi, yang rakyat kami sukai. Dan demikian pula, ya Allah, berilah taufik hidayah agar tetap kami taat dan ibadah, taat dan fatu untuk melaksanakan segala perintah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي آخرة سنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.